Omnya kan marah. Ngolong diulangi marah biasa. Yo api, engko jajal tak kan Semarang ya Om, gumugur ora nopo-nopo ya. Uangnya Blinky, uangnya Bang Yan, uangnya Pak Gofur. Uangmu Bang? Aku kan enggak modal. Cepet isinya 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 15 Mei 2023. Selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Ini air mineral saya zaman berburu beberapa waktu yang lalu ya. Masih utuh itu, Pak. Ra, mobil ini cowok. Teman-teman, kita akan bukan berburu ya, karena sudah ada targetnya. Titip jual lah. Mengecek nanti dan mengambil. Di posting di Om Second, mengecek dan mengambil mobil favorit kalian. Mitsubishi 3 ton 4x4 NIK 2018 registrasi atau pemakaian 2019 yang akan kita ambil di Surabaya. Mobilnya sudah di Surabaya. Ini punyanya Kanjeng Sony, Kanjeng Sony Istimewir yang dioperasikan di Sumatera. Beberapa waktu yang lalu ada 10 unit sebelum puasa kalau nggak salah. Saya diminta untuk mengambil ke Sumatera, tapi karena puasa-puasa tepar lah. Akhirnya terus mas aku minta matengnya aja, artinya sudah di Surabaya. Perjalanan katanya habis 15 juta atau berapa dari Sumatera tuh waktu itu. Ini sudah diberesi, sudah dicat, sudah diservis, sudah di salon. Ada dua yang akan kita ambil nanti, hitam dan putih. Saya dikasih banyak kan waktu itu, dua aja gitu, hitam dan putih 2019. Bismillah ya, kita nanti buat sekalian kita pakai sini buat isi konten, buat isi dagangan Om Second sejigawe lor gawe gitu. Kita ambil ke Surabaya. Bismillah. Kok malah turu bangian. Melanjutkan tidur. Cinta ya teko-teko. Lah anu, karena istriku aku bilang 3 hari udah disiap-siapin semua, terus dia bilang takutnya kalau kelamaan kan di sana nanti membeku. Terus akhirnya aku mandi di... wah di... akhirnya ya sorry guys, ih tenang yo, tanya oh istriku tak tahu pergi video call mana yang detek tak record ih ojo toh. Eh ini nanti kita bablas Madura dulu gimana? Bebek Sinjai Ori Madura. Berani. Ya habisnya upacara guys. Senin-senin upacara guys. Aduh. Baris berbaris. Kenapa udah baca ini? Panas gelasnya gelas lodong. Ini banyak ini. Padahal es itu tidak menentukan seberapa kamu hebatnya. Iya. Astronya belum ya Pak? Iya, astronya belum. Tenangkan diri kita masing-masing ya. Di rumah kan ada es krim. Es krim. Matur suwun, Mbak. Sudah. Makasih ya. Iya. Makasih Mbak Sinta. Mbak Sinta, oh iya. Mohon wani wis meh rampung candi iso jaman ciklik. Iya. Iya. Ngene wae. Ngene wae. Bang Yan ki iki. Tapi ini ki ora. Iki mirip kan ya? Ini mirip kan ya? Hampir mirip. Aku ini aja. Ketemu kok telung ngono. Iki nasi goreng tuh. Apik-apik. Duh, kalau duh ini nasi goreng. Ngono sono. Untuk nasinya berapa? 4. 4. Tiga. Oh iya ding, tiga. Bukan lawas kok goreng. Iya, kalau mau lawasmu es lemon timu nasinya dikit. Teh esnya dikit. Esnya dikit. Iya, ya, Pak, aduh, halo, Pak. Mas. Iya. Mas.
Sudah oke, sudah tak telepon ke Pak. Lah ya. Pak Solo. Ya lah ngono to. Ini orang? Padu ae. Padu. Itu sudah termasuk. Enak banget. Enak. Perpaduan yang enak ini agung. Ini tol wis semuanya. Es degan susu. Itu di Bromo ya 8.5. Ini apa? Bali apa? 7.5 atau 8.5? Ini enggak tahu ya. Otot ya? Ini otot, ini ya. Buntut. 8.5. Buntut ayam ini. Aku ngeblank berarti dino iki ono apa ya? Tiba-tiba lho sing nelpon lho ping 50 buntut banyak orang. Eh, apa loro muni kabeh. Soale sini Pak, otot Pak. Otot. Iki coba, enak ya? Tangan. Bang, satu bang ini, Pak. Satu ya, Bang. Ambil semua. 2 menit lagi sampai, teman-teman. Anjing. Ngono rekaman iso muni ngono. 2 menit lagi tuh nyampe, teman-teman. 650 meter lagi. Lumayan blesek, tapi masih di kota Surabaya. Kita lihat ya unitnya. Semoga masih layak jual di Om Second. Kalau enggak kan repot. Tapi kan kita enggak salah ya. Kita udah ngomong itu bekas tambang sih. Dan pas harga pasarnya juga masih lah. Dan sudah dicat. Nah, gitulah nanti kita lihatlah. Kita belum bisa ngomong banyak, ya kan? Kiri. Kayak bukan, Bang. Tunggu gigi sih. Terus gue nengah anak. Tak patah ini mobil sen. Terus gue Om Sony WhatsApp. Kalian saya prank. Pelan terus, Sen. Iya tak ki. Arah selatan di Jalan Suropromo menuju Jalan Mandala. Celus cing. Menjauh ini menjauh. Titik kita menjauh. Terkaya ngarep anu lho. Lho iso. Nek lho iso. Jembatan. Ini mana iso. Berhubung. Kudu ribut ae. Mending aku ribut. Coba deh nyemplung. Nah, sekarang ngono bagian. Mbah pin lahir ini. Kita gitu ya. Mari nyemplung bingung lah. Terus ini son bang rapopo bang. Aja tuh. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Iku mau Mas berarti. Kok mlebu gang iki? Oh, bukan iki. Sing iso dihubungi sapa sih? Chat apa nih? Sing halo, sing dio Mas, gone. Ya sama tuh Mas. Berarti ora mlebu gang ya? Nah, ngiri Mas. Ya sama ngiri ya, jago betul nang arep. Hah? Ngiri dio. Tadi wis ora nemu piye bener Pak. Jenengan sing ngomong. Nah, ngiri wis jago ngene arep Pak Mas. Ah, kok ana mobil metu iku nang sampean kanti kanan sama ya. Ngiri ya Mas. Oke, okay, tak mateni ya. Bahaya ta? Kate. Gimana? Ini kok bunyi kan? Perklaimnya udah mana? Kan ini ngaruh putih? Iya, hitam sama yang... Oke, berarti yang putih ada opsi 2 ya? Opsi 2. Opsi mak posisi kondisi itu yang mulut di salon. Posisi itu di salon? Di salon. Jadi gue ya. Nah, apa ya? Bisa didepin langsung mesin. Ish, udah tempat ini. Ada aki nih, Mas? Udah. Netral kan ini? Netral. Kopling. Wah, bonus. Yo.
Harus yang itu bang. Ibu. Nanti nyetir ini deh. Pajak on 2018 registrasi 2019. Pajak on sih aman sih. Si pajaknya off. Off. Ini 2023 ya? 2023. Kalengi yang sampai 24. Ya leh ya. Pajak off sekali Tony. Ada AC-nya mas, aman. Aman. Manual aman. Udah ngobos. Aman ya? Kok kupak tok. Cek. Ya ini PR teman-teman. Pajak off sekali. Still pending. Ya memang harus di salon. Semi ready lah. Harus ready lah. Orang mau semi ready, ready. Sebenarnya polos. Apa lagi? Ya? Tak itu apa ya? Odometer neng di. Odometer digital. Ora metu. Gimana Bri? Kita coba transmisinya ya. Normal. Kita gas nih. Low-nya masih bisa. Jalan ini. Masihnya dingin. Mesin perlu servis. Tuh kan. Lambat ya. Kilometernya kayak gitu. Sama-sama juga. Gak kelihatan. Mesinnya dingin tapi. Yang Mitsubishi mah selalu dingin aslinya. Ini pak. Kota gue sing ketuh ya pak. Ini lambatan ini pak. Yang mana sih? Kota? Dua ini. Dua ini waktu ini. Jongnya apa api mana ya? Jongnya baru ya ini. Iya. Bahannya kok enak mana. Tapi ya bahannya lumayan ini. Saya rano put stepe ya. Di sini banyak mas. Di sini juga bis des. Ya sekali gitu. Ngisi 120 mentok ini paling sampai Semarang turah. Terus buka mesinnya? Belum. Buka ya? Ngeri aja. Kita cek mesinnya dulu. Berjanjilah padaku. Salon. Bekasan iki. Dalem, Mas. Boten pun. Lah, niki lho iki sing iki. Salon. Kok di sini, Bay? Kan iki tak go sampel sih. Loro to, kosti, dol. Tetep kene kok tetep mbok perbaiki. Oh begitu itu dua shot kan tak ambil lagi. Enak. Tinggal kan lo ya, tinggal apa? Udah beres kan itu kan? Rem aman semua ya mas? Rem aman ya. Serep ada mas serep? Ban serep? Enggak. Kalau main apa nih?
Kalem-kalem gue yang Surabaya. Tapi kemarin dari Sumatera nggak empat berserap itu? Jadu ngomongnya. Kemarin sudah kalian lalui, ini kita belum. Kita lewat tol terus masalahnya kan. Hah? Judi. Berarti pingin nih? Enggak. Oke. Paling menang pertama nggak gue Fortuner? Ya enggak toh. Berarti sing kalah. Sing kalah gak Fortuner. Mm-hmm. Eh ora to, sing kalah iki maksudnya. Pertama. Menang. Hitam. Kedua, putih. Ketiga. Fortuner. Ya wis sing penting bari aku tolong difotoke BPKB-ne ya, men nek ana sing delok muga-muga sih cepet payu. Sing jelas mau tak mulai tak story-story kan ana pedagang-pedagang Semarang do pengen delok, delok sih. Iya. Iya, enggak masalah mas, sama atur lah. Iku kan api-api lah mesin-mesin ini mas. Iya api, engkau jajal tak sekan Semarang ya om, gumuguran nopo-nopo ya. Lo, iku sama ngerti enggak barang, iku teko ndi, iku perjalanan teko Sumatera lo mas, iku mas. Oh iya. Jadi mampir Semarang, Pak Son. Jadi mampir Semarang lawan jadi ini. Ya wis, iki tak ceke, something insya Allah clear ya, aman ya, BPKB masih di tempatmu, ini tak bawa pulang, secepatnya tak posting di IG, nanti semoga cepat laku. Iya. Ini tak lihat di sini kan masih banyak ini, masih berapa ini? Masih 7. Mas, salah, saya itu punya 40 unit mas, itu belum tak akuni nang Surabaya mas, ada 40 mas, masih banyak, itu tarikan dari beberapa kota mas. Kita iuran, karena benar-benar nggak bawa duit ke sama sekali, uangnya Blinky, uangnya Bang Yan, uangnya Pak Gofur. Uangmu kan? Aku kan enggak modal. Coba isinya 5.000. Ini biar diisi BBM dulu karena pada habis, supaya kita nanti langsung masuk tol. Oke? Okay? Biar lebih simpel ya. Biar lebih simpel, kita enggak pusing. Kita minta tolong Pak Ki aja nanti. Ini agenda masih 2 lagi, Bang Yan berburu stok 2 unit R3 sama CRV. Kita mau silaturahmi ke salah satu PO di sini, gitu ceritanya. Ke KYN. Cuma nanti begitu selesai tolong diantar ke situ sekalian. Diantar ke KYN. KYN rong menit. Tak share ning jenengan. Siap, siap. Alhamdulillah kok cerak-cerak ya. Ngeramuki gaweane cepet. Makasih ya, Mas. Siap, siap. Mau ketemu ning kono ya, Mas? Siap, siap. Bro, nanti ketemu di sana ya. Enggak apa-apa. Makasih ya, Bro. Siap, siap. Nanti ketemu lagi. Satu guys. Dua unit. Amit, ya. Oke. Iki kan usano, iki. Bang Yan. Loda iki aku. Oh, Bu. Sing gofor terus terus apa? Kowe ya, gofor terus ya. Bang Yan gofor terus, Bang. Berarti Fortuner usano. Iki ngono di atimu etalmu. Ayo, Pak, kowe jupuk sene Fortuner. Oh iya. Terus, yuk. Balik. Bismillah. Pamit dulu ya. Mas, aku mau turun. Mas, pamit. Makasih ya, nanti di jalan. Mas, makasih mas. Siap. Mana Pak? Yang dibungkus, sisa yang dibungkus tadi siang. Makan tadi, sarapan tadi.
udah lapar. Nunggu satu lagi nih dagangannya Bang Yan. Kita makan kelapa. Kelapa susu. Ya Bang. Gimana? Nunggu kabar, tinggal nunggu kabar sebentar. Keta-kete Anda itu. Arah yang lu Siro atau Mas Patin lo ini lo. Yang jual. Lah. Bahasanya seruat kan. Terus nanti gimana ya sistemnya ya? Mobilnya 5, orangnya 4. Tahu gini toh? Kamu mending naik kereta atau naik bis deh. Tahu gini loh. Karena enggak ada yang tahu ya. Tahu 3 lokasi ini deket semua. Ya kan? Ngecek Julian R3. Benar yang tahu Pak Wahid sebenarnya. Ya. Enggak. Makanya gini teman-teman. Yang klarifikasi. Yang di-share lokasi Mas Wahid, yang orang sebenarnya yang tahu lokasinya itu Mas Wahid. Enggak padukan, Mas, enggak dapat padukan. Tapi enggak di apa match ke. Dari sini baru di klik. Ternyata kurang menit. 1,4 kilo, wah. Jadi pengambilan kereta di belakang situ, terus muter sini, nyampe. Kiri sampai. Makanya krunya tadi mau digojekin Gokarin tuh. Pilih jalan, jalan kaki aja gitu. Tapi akhirnya kita Gokarin. Tanggung jawab ya. Plus ngecek R3 juga deket sini, orangnya mau ke sini. Tambah satu lagi, milih ke sini daripada di rest area 7, 6, mending malah sini. Jadi semuanya sini semua. Numpang tempat. Ini sholatnya los nih ini, nak. Usulannya speak pack. Udah habis kelapanya, kita buang aja nih. Ubah hadir, Pak. Kakek Bang Yan itu lho. Mas gue ya, gue naik ngantong-ngantong ke bunyi ya. Oke. Lumayan nih, dopingan. Nah, sebenernya kan kopi dia ada ini nih. Lepis yang single man itu lho. Oke, tak boleh balik. Bismillahirrahmanirrahim, pulang teman-teman. Ini yang saya bawa, yang putih. Kilometernya tadi 84.000. AC aktif. Kaca ya, beginilah ya karakter mobil non pribadi. Sudah di servis, sudah di salon, sudah dicat. Menurutku ya layak pakai. 4x4 tadi sementara. Tadi tak tes di sana, aktif semua. Nih. Sudah tak tes tadi 4 high, 4 low, 2 low. Semuanya aktif, manual jadi enggak ada masalah. AC dingin. Terus jok nih bagus. Sudah di cover tapi bahannya menurutku enak, bahan bagus. Bukan ini ya, tapi bagusnya perforatif nih. Belakang yo nyaman beginilah. Udah bersih insyaallah. Belakang double cabin yang satu lagi yang bawa Brandy. Pasti lagi video-video pasti. Punya aku 84.000 kilometernya. Ini kok kayak gini, Bang? Nanti kalau dimatiin ya lah. Oh. Enggak tahu tuh apanya tuh. Kayak keluar etak gitu loh. Kode apa ya? Itu scan. BMI kan ada scan. Yang ini yang bawa Pak Gofur. Kalau mesin aman sih, teman-teman. Aman pol. Mesin. Depan nanti Fortuner Bang Yan. Tadi janjian sama yang jual satu lagi mau ketemu di tengah-tengah. Aja jalan belum ada sekilo baru keluar garasi tadi. Mobilnya cuma jalan 10 km per jam tuh, gas penuh pokoknya masih segitu nih. Kakiku di gas penuh nih, tak lepas berhenti di gas cuma segini doang, kayak limit mode gitu loh, limiter, ada limiternya. Tapi ini parah, nggak bisa jalan nih, cuma segini doang. Ya tinggal sini apa ya. Terjadi dua kendala di waktu yang bersamaan. Satu, BBM habis. Yo. Satu, si Fortuner BBM habis, akibatnya harus beli Pertadex. Yang kedua ini tak kasih tahu teman-teman, sebentar. Sabar. Sip. Jos. Sering iki wong Pertadex mombos cekek
Yang kedua yang saya gadang-gadang bagus, ternyata ada trouble sedikit di, harusnya di elektrikal ya, karena RPM nggak mau naik. RPM nggak mau naik, cuma 1000, kecepatan maksimal di 10.000, kecepatan maksimal di 10 km/jam. Semangat pak, semangat pak, bakar gulamu pak, bren, sampai atas bang. Kasih dihabiskan ke mobil itu, BBM dihabiskan. Jadi harusnya kan indikator ada peringatan kuning. Nah, ternyata dia itu masih apa, pol naik dikit itu udah habis ternyata mas. Ya Allah. Sebelum peringatan kuning itu nyala. Ngeprank. Wah, Pak Lele. Transfer case, lah transfer case nya tadi ya bener. Oh, ini dengan penuh apa kekhawatiran nih. Jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi, amit-amit yo. Amit-amit jagung bayi lah. Aman-aman rasa dingin lagi kelis. Eh, putih. Hah? Kok boleh? Iya. Bismillah. Oke. Okay. Boleh putih. Masih ada banyak nih di sini nih. Biar dibentuk dulu. Bro, makasih ya. Masih ada 40 lagi katanya. Akhirnya kami putuskan untuk ditinggal satu teman-teman. Ini sudah jam 19 lebih sekian. Kita menuju tengah kota untuk kebetulan tadi kan kurang orangnya 4, mobilnya 5. Takdir Allah si double cabin-nya ada kendala satu, kan pas. Berarti pas. Mobil ini mobilnya, yang ini masih enak nih, yang hitam enak, nih enak. Yang ini masih nendang, turbo nendang enak, suspensi juga enak, yo enak. Ya wajar lah, enak-enaknya tambang ya, enak-enaknya tambang enak. Ya ini enak betul, kayak menurutku filtrasinya ada yang harus diservis nih, sensor lidahku kan ngerasa ini. Aku sebatnya kenal lagi Mas Wahid kok iso tenang-tenang. Oh ya, aku rasanya ini. Setelah 3 km, ambil jalan keluar 006 menuju ya. TB Sumur. Enggak hitung tapi lidah. Iya. Gofur, kameramen bawa R3. R3 itu nanti juga diposting di Home Second, teman-teman. Ini Fortuner leadernya di depan. Ini kalau di lap tak bawa ini aja nanti. Ini jadi om saya kena buka dulu kan. Bagus unitnya, suka saya. Semoga deal ya. Oh yang bawah ini ya Bur. Oh solar guard, solar guard. Oh ini sih. Sunroof. Sunroof. Dino rada. Tidak sing dinyano ipul ya. Suka Jeporo. Payu. Payu mana? Payu. Ini terus pirang sih bang. Ini berarti 4. Mau nih gak? Bisa mau nih. Iya, yang tengah lembut tebur. Mereknya ketutupan stiker. Optimis. Optimis bakal jelas. Tak, konek kan. Kesel tapi aku cara iso nginep nginep aku. Cuman kamu mungkin nginep di nginep yang res pergi nih, rasa sama-sama ngecek. Ya, maksudnya.
Kok iso? Kok iso? Rezekimu gak bingung ya? Rezekimu gak bingung. Lu bayar gak apa? Ada pangeran ini mau ngaruh, mau besar. Aku bawa ini ya, kamu jangan iya. Nanti ya ujir. Nanti ya. Hah? Baru muni? Iya. Oh, harus besar berarti volumenya. Sing gede lo netok berarti, Pak. Setting. Ini nih, bawah. Ora iki pin ya. Oke. Besok ada yang mau ngecek katanya. Nasi ubinya ngapi banget ya? Ya Jun? Dini ini nasi ubinya ngapi banget ya? Makanya itu. Wah. Alhamdulillah deal. Kita saksi nih. Jadi kita tetap pulang nyetir sendiri-sendiri termasuk kameramen. Well, kalau mau dipindah gak apa-apa. Oke. Satu pindah, jet pindah semua. Jangan semua kok ninggal kami tau aja. Iya jam berapa? Oh apa? Jepi kabelnya di mana? Cek sih bang. Topeng terbaik nih, you. Tak rekomendasikan. Paling ngawet begini. Emang sih dari 4 tahun yang lalu ya punya yang ini tapi awet. Mau kemana pak? Foto ibu. Oke. Mau minggat. Wah, mana mau kamar sih tuh? Jalan kemana? Jalan kemana? Lihat angin tuh, lihat angin. Emang kita di sini tadi ya? Iya kan, kita exitnya ke sini, just jangan naik. Apa ya? Di sini aja. Bismillah, otw pulang 4 unit di cap nomor 1 Bang Yan. Fur, Fur. Duluan Fur. 726 kawan-kawan, 10.15, 22.15. Mereka bertiga lanjut pulang. Saya balik lagi ke lokasi tadi karena jemput Kohim. Ya kan? Bayu lah masih di situ tuh, 725 pengantaran daripada dia nanti terkutang-kutang. Kita simbiosmutualisme. Saya ngalahi 1 jam balik ke arah sana tapi pulangnya disetirin Kohim, oke kan? Berlebihan, Mas. Cuman 45 menit. 58. 45. Plus muter, Mas. Bye bye. Aku duluan ya, hati-hati kalian ya. Kalian yang kenceng. Enggak usah pelan-pelan. Supaya nanti aku enggak nyusul kalian. Nek nyusul kan aku genteni. Saat itu bang. Cekan bang ya, cekan. Hati-hati, makasih, bismillah. Duluan kok, duluan. Iya lah. Maaf saya mengemudi sambil merekam teman-teman, tapi insya Allah ini aman karena pelan-pelan. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa ini sekarang jam 11 dan kalau tim pengantaran tuh ya apa namanya ya, kayak sudah terbiasa mau jam berapapun tetap
gitu kalau sudah ditentukan, kalau sudah janjian gitu kan. Kadang di daerah-daerah tertentu tuh ada yang kayak gini, harus nyampe sini jam 01.00 ya gitu. Itu banyak. Terus kemudian di daerahnya nanti kayak ada semacam budaya ya, upacara gitu. Misalnya kayak mobilnya itu dimandiin bunga gitu-gitu, atau sekedar selamatan kecil-kecilan, syukuran, mengundang tetangga. Itu banyak teman-teman di daerah-daerah tertentu. Kohim ini yang paling banyak pengalaman. Ya misalnya kadang di foto-foto melalui grup pengantaran itu sering bikin apa ya, seneng gitu. Kitanya itu seneng, terharu, ikut terharu lihat orang seneng gitu. Cuma kalau teman-teman ngomong ya nggak pernah divideokan pengantarannya, BMI lama-lama memang sudah menjadi sebuah sistem yang otomatis berjalan. Jadi tim pengantaran ada koordinator sendiri gitu. Kemudian sistem-sistem yang kadang jamnya memang nggak ketemu kalau dibandingkan sama tim kantor kayak gitu teman-teman. Itu jadi pengantaran kalau dulu kan tak rekami sendiri, saya sendiri paling-paling sama Ari yang saya Arinya masih muda, jadi jam tuh kayak nggak ada batasnya, bekerja 24 jam juga. Sayanya juga masih ngantar sendiri, kemana-mana sendiri, enak. Kalau sekarang kan tim semua udah lengkap dan sudah merupakan sistem yang berputar secara otomatis. Suara saya udah habis. Itu dulu teman-teman, kita sampai jumpa di lokasi pengantaran nanti. Makin jauh. 2,6 kilo lagi, 7 menit 11/4. Oh my god, ngeri. Simpangan mobil enggak muat nih. Jadi ini kalau kalian mau tahu ya teman-teman, ini mataku tuh ke jalan, bukan ke layar HP. Layar HP-nya ya cuma dipajang gini aja. Jadi aman ya. Cuma mau ngasih tunjuk aja perjuangan tim pengantaran tuh, mau ke Sumatera, mau kemana. Kalau Sumatera masih diantar sendiri, tapi kalau udah Kalimantan, Sulawesi, kapal. Lain-lain kapal, kontainer. Valid kalau tim pengantaran kami, insya Allah. Tetangga saya semua maksudnya. Ini daerah mana coba tebak. Beh, exit sumur tadi tolnya. Kadang titiknya tepat, belum tentu tepat. Titiknya tepat, masih harus nyari nomor rumah ya gitu teman-teman. Sekarang 11:30 nih. Alhamdulillah, jam 12 kurang 1/4 penyerahan. Mantap tuh. SMS. Sambil ngopi polo yang kita berburu di Jakarta kemarin tuh. Jalur stop. Kaget tuh. Bangunin tetangga enggak nih? Cek buku servis dan lain-lain. Alhamdulillah sampai rumah guys, sampai kantor. Tinggal saya sama Bang Yan, Om Bre sudah nyampe dari tadi. Mana nih satpamnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jam 3 pagi, saya sudah sampai kantor.
Update terakhir tadi pas saya sama Bang Ian mampir ke rest area Salatiga, Pohim sama Mas Wahid sudah sampai di Ngawi. Ya udahlah, pulang dulu saya.